Sebab itu kita dengan jiran, dengan sama Islam, of course tak ada masalah. Hatta dengan yang non-Muslim pun, ajaran agama kita menunjukkan bahawa kita kena santuni mereka. Dia ada adab khusus. Ada satu hadis, kata Amru ibn Syu'ib, Nabi tanya, "Atadruna ma haqqu jari?" Tahukah kamu apa hak-hak kamu berjiran? Sama ada Islam ataupun tidak? Kata sahabat, tak tahu ya Rasul. Nombor satu, izasta'ana bika a'antahu. Kalau dia susah, kau mesti tolong dia. Ini pertolongan dari segi moral, memberi semangat. Yang kedua, kata Nabi, wa izastansaraka nasartahu. Sekiranya dia minta bantuan, bantulah dia daripada segi material. Ada masa jiran, dia susah. Dia bukan nak duit kita. Dia nak orang bagi semangat saja. Dia duit banyak pada kita. Contoh, dia anak dia meninggal. Pada dia jutawan. Tuan-tuan nak kumpul duit RM5 seorang bagi dia. Bukan soal duit. Dia nak ada orang mendengar cerita dia saja. Jadi sebagai jiran, dengarlah cerita. Jangan bila dia bercerita masalah dia, kita buat tak tahu. Jangan. Dia cerita, aku ni problem lah. Apa masalah? Aku rasa anak aku isap dadah lah. Itulah kau tak jaga anak kau. Lepas tu aku suruh pergi masjid. Kau degil, kau dah isap dadah. Itu bala. Musibah pada Allah SWT. Jangan begitu. Kita berjiran. Bila jiran cerita problem, kita mesti sama bantu. Ada satu cerita tuan-tuan. Ni tak tolong sama jiran ini. Ini cerita dongeng. Zaman dulu ada seekor tikus. Dia duduk di dapur. Hari-hari dia mencuri makanan. Jadi tuan rumah dah fed up. Pasang perangkap tikus. Tikus intai, alamak, dia pasang perangkap tikus. Dia dah takut. Dia pergi jumpa jiran dia. Jiran dia yang pertama, ayam. Yam, kau kena tolong aku. Apa masalah kau? Bos dah pasang perangkap tikus. Dia nak bunuh aku ni. Kau mesti tolong aku, Yam. Kau jiran aku. Apa jawab ayam? Wahai tikus, namanya pun perangkap tikus. Apa kena mengena dengan aku? Kalau namanya perangkap ayam, aku akan fikirlah sama-sama juga. Kau selesaikanlah masalah kau. Ayam tak nak tolong. Akhirnya, tikus jumpa dengan jiran yang kedua. Jiran kedua, kambing. Kambing, educator, janggut panjang. Dia pun tanya, Bing, aku ada problem. Kau mesti tolong sama aku. Apa jawab kambing? Kambing ni dia educated. Dia kata, why? Tikus, namanya pun perangkap tikus. So, this is not my problem. This is not my problem. Ini bukan masalah aku. Kau selesaikanlah. Tikus dia jumpa jiran yang ketiga nama lembu. Bu, tolong aku bu. Gini-gini pasang perangkap, matilah. Aku nak makan macam mana? Apa jawab lembu? Lembu jawab cara lembu lah. Why, tikus, aku kalau kena perangkap tu, tak ada masalah. Aku kuis-kuis kaki aku tercampak lah. Dia jawab cara lembu lah. Tak menyelesaikan masalah pun. Akhirnya tikus kecewa. Ada jiran tiga-tiga semua tak nak tolong. Okey, dia pun hadapi benda tu bersendirian. Malam itu tikus tak keluar operasi curi makanan. Tiba-tiba pukul 1 pagi perangkap terkena sesuatu. Pam! Bunyi kuat. Dia pun intai. Rupanya ular tedung dah masuk dalam rumah. Jadi tuan rumah bila terdengar perangkap berbunyi, dia pun tengok. Alamak, ular. Jadi dia pun nak lepaskan ular. Ketika isteri dia tarik perangkap, ular tu U-turn, patuk isteri tuan rumah. Bila patuk, isteri jatuh sakit. Jatuh sakit, biru dah semua ni. Ni cerita dongeng, tak ada hospital kan. Kalau saya cerita dia masuk wad, habis dah cerita kan. Jadi ni tak ada hospital ni. Jadi datang orang kampung, kata ini ente kena kasih makan ini. Adalah yang mencadangkan, awak punya isteri ini kalau kasih makan sup, sup ayam kampung panas-panas, jadi nanti racun boleh keluar. Tuan rumah fikir, mana aku nak cari sup, apa ni, ayam. Teringat sebelah rumah ada ayam. Ayam yang mana? Ayam yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, ini bukan masalah aku. Akhirnya ayam ditangkap, disembelih. Kiok, 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 kiok. Mati ayam. Terkejut tikus. Alamak, ayam meninggal pula lah. Tuan rumah makanlah sup ayam. Berpeluh sekejap, sihat. Tapi selang 2-3 hari, sakit balik.
dia punya racun tak habis keluar lagi. Datang orang kampung, ente punya isteri, ente mesti mau kasih kambing bakar. Itu kambing marinate satu hari, dua hari, pagi diperap cantik punya, kemudian bakar. Kasih makan, ini mesti lari semua kuman. Ya tak ya, aku mau cari kambing, mana mau cari, cari jumpa kambing sebelah rumah. Kambing yang mana? Kambing yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, it's not my problem. Sekarang siapa punya problem? Yang meninggal bukannya tikus, tapi kambing. Mek, 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 jadi barbecue. Tuan rumah, dia dua suami isteri, buat barbecue kambing. Agaknya sedap, dia marinate. Makan overdose. Terbuntang dua-dua, akhirnya isteri terus meninggal dunia kerana overdose kambing. Sedihlah sang suami. Datang orang kampung uruskan jenazah. Oh, suami pun rasa termakan budi dengan orang kampung banyak menolong. Akhirnya dia niat nak buat kenduri. Cari-cari sebelah rumah ada lembu. Lembu yang mana? Ketika tikus minta tolong, lembu tak nak tolong. Tuan-tuan, apa pelajaran cerita ini? Pelajarannya adalah, kalau ada jiran minta tolong sama kita, tuan-tuan tolonglah. Sebab nanti kalau dia susah, bukan dia seorang. Sekampung susah. Contoh, katakanlah ada jiran tadi cerita ni contoh. Anak dia ngisap dadah. Tuan-tuan buat tak tahu. Ataupun sekarang kita duduk di sini, dengar di seberang ada orang statistik dadah tinggi. Wah, di Pulau Pinang, di sebelah ni, dadah itu tinggi. Kita sama kita, tak apa itu kampung sana, kampung sini semua okey, cantik, sini okey. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba kita dengar statistik ADK, oh dekat kampung kita pun ada dadah, budak dadah dah ada. Oh itu kampung lorong belah sana, lorong belah sini semua cantik, tak ada masalah. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba dapat tahu punya kalau kita rumah ujung dah isap dadah anak dia. Ya tak apa itu kita semua lorong belah sana, lorong belah sini semua anak Al-Hafiz semua bagus. Bagus-bagus, tak ada masalah dadah. Tuan-tuan, dadah tak dadah bukan masalah Hafiz tak Hafiz. Anak jiran kalau isap dadah, sementara mak bapak dia ada, dia boleh lagi ambil duit mak bapak dia beli dadah. Tapi esok mak bapak dah mati, dia nak beli di mana? Duit cari di mana? Dia cari dengan kita. Macam mana cari-cari yang kita ketuk pintu, assalamualaikum, nak RM10 beli pi kuda. Dah. Dia naik ke atas rumah kita. Sebab itu kita tak nak benda ini berlaku. Maka Nabi ajarkan, iza sta'ana bika an tahu. Kalau dia minta tolong, kau tolong. Ayuh, kita seperti air dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muapakan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat pun sama laba, kehilangan pun sama berani. Ini dua perkara Nabi pesan. Kemudian yang ketiga Nabi pesan, kita sesama jiran, wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau dia datang nak pinjam barang, berikan pinjam. Yang keempat, wa in iftaqara unta alai. Kalau dia masak makanan, kalau kau masak makanan, hantar sikit pada jiran. Ada orang tanya, ustaz, saya ni kalau nak bagi pada jiran, saya sendiri anak 8 orang. Kalau saya nak bagi sama orang, apa tinggal untuk saya? Teringat saya satu kisah Abdullah bin Amru Al-As. Dia ni sembelih kambing. Lepas dia sembelih kambing, dia ulang-ulang pesan. Ahdaitum li jarina al-yahudi, ahdaitum li jarina al-yahudi. Kata Abdullah, naklah selepas sembelih kambing ini, beri kepada jiran kita Yahudi. Beri kepada jiran kita Yahudi. Orang tanya, kenapa ente bersungguh sangat? Kata dia, kerana Nabi pernah pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Engkau kalau masak makanan, banyakkan kuah, berikan kepada jiranmu. Hadis riwayat Muslim. Contoh, tuan-tuan masak kari, banyak kari ikan. Berilah sikit pada jiran, banyakkan kuah. Ikan tu mungkin besar pemadam pensel tu je kita bagi. Yang penting kuahnya itu yang banyak. Jiran bukan nak sangat, dia hanya nak raikan saja. Yang kelima, wa iza marida uttahu. Kalau dia sakit, kau ziarah. Yang keenam, wa iza mata tabi'ta janazatuh. Kalau dia mati, kau uruskan jenazah dia. Yang ketujuh, wa in asabahu khairan hanna tahu. Kalau dia dapat kebaikan, ucapkan tahniah.
Beberapa minggu lepas kita di Pulau Pinang ramai kawan-kawan kita yang dapat anugerah daripada TYT, dapat datuk dan macam-macam. Ada orang dia tak boleh, hati dia tak ada tasawuf, masih nak dengki saja. Dia tengok ni, wah dapat datuk pula dah. Ini sama sekolah dengan aku, bodoh pada aku lagi. Macam mana duduk belakang mulut daripada datuk? Eh tuan-tuan, ni apa punya mulut lah. Ini orang tak ada tasawuf. Orang yang kalau ada tasawuf, kawan-kawan dia berjaya, dia megah. Ini skumil aku ni, belajar sama ni, nakal dulu ni, bagus lah dia. Tak, dia akan bermegah dengan kejayaan sesama Islam. Yang ke-8, nak habis dah ceramah, sikit lagi, bateri nak habis. Yang ke-8, wa in asabahu musibah azaitahu. Kalau dia ditimpa musibah, takziahkan dia. Yang ke-9, wala tastazillu alaihil bina fatahjubur rih illa biiznih. Jangan kau bina binaan di rumah yang menyebabkan angin tak masuk rumah dia. Tuan-tuan, pihak berkuasa tempatan ada undang-undang. Dapur kita tak boleh sambung berapa meter. Depan, kiri, kanan. Ini undang-undang bukan manusia bikin. Yang ini undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin. Rumah you tak boleh renovate, modify yang menyebabkan orang jadi tak selesa. Contoh rumah tu sepatutnya rumah tak boleh buat penambahan. Kita buat. Itu salah. Fatah juburih kata Nabi. Menyebabkan angin tak masuk. Kecuali illa biizni. Kecuali kau dapat izin. Contoh kita duduk rumah teres. Rumah dekat-dekat. Semua tak ada dinding untuk pagar dia. Jadi semua angin petang-petang boleh relax. Angin sejuk. Tiba kita pasang dinding. Tutup. Rumah kita dah tutup semualah. Jadi jiran kiri kanan dah tak ada akses. Kalau kita nak buat, boleh minta izin. Jumpa jiran sebelah, bang minta maaf, saya terpaksa nak tutup dinding sini dengan batu bata, boleh bang? Saya minta maaf, anak saya 4 orang semua perempuan. Jadi diorang nak menjemur kain apa, jadi susah nak tutup gate, nak pakai tudung apa. Abang pun fahamlah, saya semua anak perempuan. Jadi masalah aurat dia sikit. Minta maaf abang, boleh bang? Minta izin je. Dia kata, okeylah, kau buatlah. Tapi yang butterplast ni kau jangan lupa buat plaster. Plaster patut warna pink ya, aku suka warna. Tak apalah, di request tu kita layan sajalah. Kasihlah sikit, rai. Itu dibenarkan. Dan yang ke-10 yang terakhir. Wala tu'zi wa iza syaraita fakihatan fa'ahdilahu. Jangan kau sakitkan hati jiran. Kalau kau beli buah, hendaklah kamu beri pada dia. Wa illam taf'al fadkhil hasirran. Kalau kau tak nak bagi, maka masuklah ke rumah senyap-senyap. Wala yakhruju biha waladuka liyaghiza bika waladahu. Dan jangan kau suruh anak kau makan depan anak dia kerana nak sakitkan hati jiran. Jangan. Contoh, tuan-tuan pergi Cameron Highland. Semua orang tahu kita satu keluarga pergi Cameron Highland. Orang pun dalam kepala ini kalau balik Cameron mesti bawa balik strawberry. Jadi tuan-tuan belum beli sepeti strawberry. Satu peti itu, satu kotak tu bukannya murah. Kita pun fikir, aku niat nak balik ini nak bagi pada mak, pada apa. Kalau nak bagi jiran semua tak ada apa yang tinggal. Tak ada masalah, kata Nabi, kalau tak nak bagi boleh. Tapi pastikan, fa'adkhil hasirran. Kamu pastikan kamu masuk ke rumah sembunyi-sembunyi. Mana tuan-tuan target tolak daripada Tanah Rata ataupun Berincang sampai di Pinang ni pukul 3 pagi lah target. Sampai pukul 3 pagi tengah ada orang. Masuk jiran pun tengah baik punya tidur, kita parkir kereta, turun strawberry, masuk dalam rumah. Settle. Boleh. Dan jangan pula esok terus suruh anak kita makan depan anak dia. Kau ambil strawberry ni, kau makan depan pagar. Anak dia puap, depan anak jiran. Sampai begitu detail Nabi mengajar kepada kita. Apa sebab? Kerana kita nak jadi umat yang terbaik sekali. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah. Sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Bersempena dengan program Kampungku 2030. Dalam kita nak mencapai kepada pelan pembangunan 10 tahun umat Islam di Pulau Pinang, dalam rangka kita nak ikut pelan yang telah digaris bawahkan, iaitu hebat itu tadi, saya tinggalkan kepada tuan-tuan, jagalah. Pertama, hubungan sesama kita, saudara mara mesti mau jaga. Yang kedua, hubungan jiran tetangga ini mesti mau jaga. Tanpa kekuatan ini, usaha kita nak menjadi umat terbaik takkan dapat direalisasikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan.
Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.